Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Nong. Nah teman-teman, pagi ini saya udah mau mulai aktivitas lagi. Saya mau goreng pisang, teman-teman, mau bikin keripik ya. Nah dan ini saya mau mulai oncek pisang ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini sudah mau mulai goreng keripik ya. Nah itu yang satu tundun tuh banyak yang matang teman-teman. Nah ini mau mulai sapi nih. Ini mulai mau tak oncekin, mau tak goreng ya. Karena besok ada pengiriman, jadi ini hari ini saya goreng keripik teman-teman, karena ada yang pesen ya, jadi aku goreng, nanti sebagian saya bikin yang manis juga ya. Oke, ini saya mau mulai dulu teman-teman, mulai ngoncek. Nah ini udah selesai apa ngoncai, ini enggak saya goreng semua ya teman-teman. Nah itu masih tak sisain, nanti kalau kurang nanti kita goreng lagi ya. Nah itu saya lagi cetek geni, itu masih belum enggak semua minyaknya, belum panas. Nah ini teman-teman, saya itu kalau goreng keripik tuh selalu baru ya minyaknya, nanti mungkin jelantah tinggal sedikit nanti saya buat masak, karena jelantah pisang juga enggak, kalau masih baru juga enggak apa-apa ya. Ini saya mau goreng, ini saya enggak pakai minyak banyak-banyak, dikit-dikit aja karena minyaknya luarang teman-teman, jadi gorengnya sedikit-sedikit dulu. Enggak mau tak selesaiin ini ya, karena besok pagi itu ada pengiriman teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau order bisa langsung chat Mbak Nong ya, bisa chat Mbak Nong, nanti apa aja yang dipesan bisa saya carikan di sini. Ini untuk pisang, keripik pisang udah ready juga untuk pengiriman besok, karena ada yang pesen keripik pisang ya. Nah dan ini nanti saya juga mau ngerjain berasan jagung, ini yang baru, yang kemarin sudah digiling itu belum tak kerjain ya teman-teman, belum tak tapeni, belum tak bersihin. Nah ini masih stok segini. Nah kemarin yang sudah saya tapeni, udah jadi berasan jagung, udah saya timbangin teman-teman. Barusan kemarin tak timbangin ada berapa kilo ya. Nah, jadi hari ini saya mau bikin lagi, saya mau napenin lagi, nanti besok pagi udah mulai dijemur lagi ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau order berasan jagung ya, masih ada stok banyak ya teman-teman. Nah ini juga semalam saya nyicil-nyicil ngepak lemper sama ini lumpang ya teman-teman. Nah, ini belum selesai, belum tak packing lumpang tuh, alunya juga belum. Pokoknya ini masih tak sambi-sambi, dan ini sekarang mau goreng pisang dulu. Apinya udah mulai hidup ya. Oke, itu sambil nunggu minyaknya panas, saya mau jaringi gombalan dulu teman-teman, karena udah mulai panas ya cuacanya. Yang ini banter banget. Oke, tak tinggal dulu, belum selesai, saya lagi goreng teman-teman. Nah, ini barusan mulai masukin meret ya. Nah teman-teman, ini goreng pisang yang aslinya udah mau selesai, dan ini tinggal goreng yang buat manis ya. Nah, ini masih satu goreng lagi. Ini tak simpan yang plastik ini. Nah teman-teman, itu sepertinya yang panjang-panjang yang asin sudah cukup ya, dan ini sekarang saya udah mulai goreng yang untuk dimaniskan. Ini masih belum selesai ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah selesai goreng yang kecil-kecil, dan ini sekarang saya sudah proses mau ngerebus gula ya teman-teman, gula pasir. Nanti mau tak tambah lagi. Nah ini saya pakai gula pasir ya, semua gula pasir tanpa pemanis buatan ya teman-teman. Ini mau tak rebus sampai dibikin, pokoknya sampai mateng gulanya ya. Nah teman-teman, ini gula, rebusan gulanya udah matang ya.
Nah ini udah matang seperti udah tua banget ya. Nah ini mau tak aduk nih itunya, keripiknya ya. Nah, mau tak turunin dulu wajannya. Nah teman-teman ini masih tak apa sarup ya, tak ini tak ul apa ya piye jenenge ini piye. Ben, mau tak matiin ya teman-teman, ben kulah dulu. Teman-teman ini udah ya, udah nyarup. Nah, ini udah mulai agak kering karena cepet banget keringnya ini gula merahnya, gula adon ini apa air gulanya ini kalau udah mateng bener-bener tanah itu cepet kering ya teman-teman, makanya saya cepet banget ben bisa nyatu. Nah, dan ini masih sampai ini ketinggalan, ini nggak apa-apa, ini dibikin next ya. Cuma tinggal sedikit karena mau tak campurin udah enggak, ini udah enggak pas, udah enggak bisa kulah ya nanti. Oke teman-teman, nah ini setelah ini mau tak taruh di baskom biar dingin, nanti diwadahin. Nah saya mau ngerjain jagung teman-teman. Mau ngerjain jagung awi bisa tadi udah winter diminum susunya, duduk ke pakai sendok, udah duduk belum? Udah. Oke teman-teman, saya mau ngelanjutin ini ya. Terus ini sore nanti mau di rendem buat dikukus besok pagi ya teman-teman. Beberapa belum ada 1 menit is kuras. Nah, is ambiar seperti ini ya. Ini gulanya teman-teman. Luar biasa. Nah, ini udah mulai kemerisik. Ini kalau gulanya belum matang gembleng ya. Karena gulanya tua banget. Oke teman-teman, ini sekarang saya udah mau mulai ngerjain ininya ya. Nah itu udah selesai tuh, tinggal ngodok air ya, dan itu wajan tak kumisian teman-teman. Nah saya mau lanjutin ini, nah nanti kita beres-beresnya setelah rampung ini ya teman-teman. Tinggal sak miniki ini tadi yang ini mau tak pisah lagi karena udah selesai ya teman-teman. Nah ini tinggal nyuci nanti ya. Dapat sakmini kita di sisa yang kemarin di udah dibikin dan yang kemarin udah kering. Nah jadi ini udah sampai nggak menyat dari sini teman-teman, ngebrok nih gini. Itu Bapak Alwi juga baru pulang apa kerja opek kelopo terus bablas ngaret udah ada papanya. Oke, dan itu Rijal juga di sini teman-teman, tapi aku pengen ngebrok nih gini karena es kadung tapen ini tinggal ngerampung nih. Nah ini masih yang dedaknya. Nah ini dedaknya juga mau tak tapai nih teman-teman, mau tak ambil ini yang bikin ampok. Oke sekarang saya mau ngelanjutin dulu yang ini terus selesai ya, tinggal ini aja teman-teman. Nah ini kakong kesini teman-teman. Kong di oh ngeterni nganu gombalan kanan jero cacah doan. Nah ini kakong kesini teman-teman, iki panggah orang kali kok ini soalnya nanggong aku rupanya ting celemong. Rambutnya kotor, pokoknya tencele emang debunya ini ya teman-teman. Nah jadi saya tak rampung isisan, habis ini nanti terus mandi, jadi gatel kabeh sawah. Bapak Abi juga udah pulang. Kita mancing, ini saya ini hobinya mancing teman-teman. Saya ini pokoknya anggar wis kerja, bar kerja ngarit, ngurusi sapi, langsung mancing. Ini kan jam 1 ya, setengah 2, mancing nanti sore pulang gitu. Pokoknya saya ini anggar kumat. Bapak Abi itu dari dulu tuh sukanya memang mancing ya. Itu kemarin tuh udah 2 hari tuh mancing terus ya, untuk iwak teman-teman dapat ikan kali. Iya, jurusi disik sapi ini. Urung ngambil anak ini Pak, menunggu sisan Pak. Iya. Tak ngerampung nih. Apa makan saya ki? Urasa. Sore balik. Aku lorong mak makan besok. Ada. Kamu ada. Iya, tapi urung cover. Aja sore-sore lek balik HP-ne durip ne. Ya. HP-an. Karo sapa? Mawas. Karo sapa? Yanto. Tak simpen lah nomor lek Yanto. Takong nunggu ni aku. Tuku lek. Tuku pas kae lah iki tuku rayana akeh wong do butuh ngono kek. Setengah kintal. 10.000 lek.
Mangewu sik telos. Lah iya wangel goleane. Saiki sik. Wong iki nek narepan kene. Kakung pulang, lelekku tadi juga pulang. Nah ini saya masih proses, belum selesai teman-teman. Nah teman-teman sudah selesai ya. Nah ini mau tak cuci teman-teman, dan ini juga mau tak rimbangin, nanti ditinggal bergaret apa gedak-gedaknya itu. Pokoknya ini yang menggunakan air banyak banget ini, pokoknya semualah. Nah ini mau tak taruh kandi, soalnya bapak aku gampang di kasihin ke air terus diombeknya sapi ya teman-teman. Jadi saya mumpung sekalian kotor mau lanjut nyuci ini sekalian di terus di rendem ya. Nah teman-teman di sini saya lagi apa ini pokoknya ini tadi ngabisin air sambo. Nah airnya tak ombeknya sapi teman-teman. Ini tadi udah ada 5 bak 6 bak enek. Nah kita sentak sini. Gintaknya tak ombek ini sapi ya. Nah ini masih ngelanjutin nyuci itu, terus nanti mau nyuci yang ini. Ini kang ojak karo. Gak ngopo, guys. Masa ngopi. Masa ngopi tamu nih gawe dang dewe, golek kemil dewe. Tak tinggal ngopo-ngopo. Dong kono gawe dewe. Nah ini lagi ngerampung nih teman-teman. Ini masih grujuk-grujuk. Nah ini loh lake balik. Ya Allah, enak iki godhok. Bayo lah wis panen to, Mbak? Yo iki wis. Ya Allah, enak pol iki. Enaknya digodhok. Endi asale kancane Jakarta gek ngopek sih. Heeh. Iya, tak godhok langsung lah. Yo genine mah tak kadung tak pateni. Heeh. Bocah-bocah keceh kae. Piro iki? Wes lah saiki e. Wes. Aku mamak barang. Piye, Mas? Tuku nganu mau online gak tak nganu. Sopo bocah-bocah nganu atelmu? Lah apa gelem gawa? Iya tak nganu ora tak delok. Iya. Heeh. Iki tak dibagi wong Jakarta barang. Iya wis kakean kuwi karo Mamak. Pak Erijel, Mamak tak kene dhewe. Hmm. Nek undo iki tak plecei wong wis genah. Genah kembodo ya Allah enak. Stilis nih. Lah iki kowe bulan rolas entek. Panen. Lek kembang Banyuwangi. Alhamdulillah. Heeh. Iyo kek cep mau. Eh sake. Ben wake baler poli tak kon balik. Matur nuwun. Lah kurang no. Ora, makmum. Makmum dhisik. Ora iki tak. Tempe bosok kek wilalah pete iki. Mas Mati enak remam ta, Mas? Mbah. Kuwi pete kuwi gone jero, kuwi gore aku tuku pan dhewe kok. Makmum. Nang jero. Nah, teman-teman tuh Mbak Iri tadi udah pulang. Aku mau makan dulu ya, sampai telat belum makan. Nah oke teman-teman, terima kasih sudah ikutin channelnya Mbak Nong, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, ini saya mau makan tempe bosok ya ini. Nah ini pete, saya dari pagi belum makan teman-teman, udah sampai sore. Nah, ini tak anget. Saya ini sebenarnya kalau makan, kalau nggak makan tuh mesti pusing ya kepala nih. Tapi ini malah gawean wae. Eh dek makan dek. Dulu sini. Ayo teman-teman kita makan dulu.